Apakah engkau tidak bisa kerja? Apakah sekarang anak kecil sampai tangannya ini benar berkuasa bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sudah ditangkap dikasih dua biji kurma. Ditangkap dikasih dua biji kurma kepada bagi Rasul. Rasul tidak Rasul tidak terbatas. Alhamdulillah Allah melihat Rasul. Terima kasih. وبارك وتركت على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بجنده بجنده رسول يدركت كرأي بجنده رسول صلى الله عليه وسلم كبالك كسديك برجرينا tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang kesabaran baginda Rasul, tentang orang-orang yang tidak tahu siapa itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini setiap kali mau makan, nanti kalau terus di rumahnya baginda Rasul tidak makan, maka nanti kalau Rasul ini pergi ke rumah istirahat nama putrinya Sayyidina Fatimah. Berangkat baginda Rasul dari rumah sampai ke rumah Sayyidina Fatimah, melihat Imam Hasan dan Imam Husain ini langsung nanya kepada Sayyidina Fatimah, wahai putri Bu Fatimah, adakah makanan, adakah makanan yang bisa aku nikmati? Karena aku ini sudah berhari-hari belum makan kepada Imam Fatimah. Kata baginda Rasul. Maka Sayyidina Fatimah menggendong kedua cucunya, Al-Hasan dan Al-Husain. Ya Rasulullah, kedua cucumu ini dua hari belum makan, ya Rasulullah. Kata baginda Rasul. Sedih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari rumahnya baginda Rasul mencari pekerjaan. Adakah yang bisa ini kerjaan ini di ada salah satu dia menyebutkan sudah Rasulullah sudah berada di Madinah, ada juga yang mengatakan masih di Mekah. Maka bagi keluar dari rumahnya, keluar dari rumahnya mencari pekerjaan. Ketemu satu seorang laki-laki yang mencari terus, adanya kamu ini bisa mengambil, bisa-bisa mengambil air, maka aku akan memberi lu tiga biji kurma. Tiga biji kurma ini mereka sudah asal tak bisa mengambil air 50 angkuta. 50 angkuta dalam sejarah 50 sama 3 kurma kena angkuh gitu ya. Ya, kalau Allah baik akan terjaga kata Nabi Muhammad. Maka dia ya, sampai angkutan, sekalian kita mungkin untuk anak ini dua ember, ya pasukan, dua ember pasukan. Rasulullah bukan hanya untuk dirinya, Rasulullah tidak memikirkan untuk dirinya, yang penting cucu-cucunya ini makan semua, tidak kelaparan. Takut dari Rasul sampai angkutan yang terakhir ini karena baginda Rasul sudah capek, lelah, banyak beban yang sudah diangkatnya. Lalu itu baginda Rasul sudah habis tenaganya baginda Rasul, tiba-tiba tali angkutan ini putus, jatuh tali angkutannya. Mana laki-laki ini? Mana kepada baginda Rasul? Apakah engkau ini tidak bisa kerja? Apakah lu sekarang anak kecil sampai tangannya ini benar berkuasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sudah ditangkap dikasih dua biji kurma. Ditangkap dikasih ke jibur nanti kalau bagi ke Rasul. Rasul tidak membatas. Alhamdulillah Allah melihat Rasul. Terima kasih Allah atas segala pemberian dari tidak membatas bagi ke Rasul. Diambilnya waktu lagi nampak ada seorang sahabat yang melihat kejadian ini dan dia mengatakan, wahai fulan, kenapa engkau menampak orang tadi? Sebenarnya kalau dia tidak bisa mendapat kerja, tapi kalau mengaku cuma
beliau menjadi kepadaku. Dia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu Muhammad Rasulullah. Maka orang itu nabi sejati-jatinya. Aku menampak wajah bagi Rasul. Aku menampak wajah utusan Allah. Aku menampak. Dia menyalahkan dirinya. Hingga pada akhirnya dia menutup tangan. Dia menutup tangannya dan bilang kepada Fulan, wahai Fulan, wahai sahabat Rasul, antarkan aku kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diantarkan kepada baginda Rasul dan dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguh demi Allah, tangan ini sudah tidak layak lagi berada di tubuh Sukarna. Tangan ini pernah menampak kepada wajah baginda Rasulullah. Rasulullah senyum kepadanya. Rasulullah tak dendam pada waktu datang ke rumahnya kedua Sayyidah Fatimah melihat Rasulullah lagi main-main berumah bersama putri seorang cucu-cucunya Sayyidah Fatimah lagi main tidak menceritakan keburukannya sampai datang di hadir rumahnya dia bilang di sekolah pertanyaan di rumah datang kepada Rasulullah kata Rasulullah kenapa kau melakukan ini wahai sahabat kenapa kau mau tanganmu karena aku benar berwajah habis itu sama Rasulullah diambil tangannya disambungkan lagi bukan sulat bukan sihir kalau baginda Rasul syafaat mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul tangan yang pertamanya putus disambung lagi oleh baginda Rasul karena cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sambung lagi dan dia mengatakan wallahi tangan ini tidak akan pernah lagi menggunakan penyakit di keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan akan menurunkan segalanya kepada keluarga baginda Rasulullah. Hebatnya orang-orang zaman dulu. Kalau kita tangan putus suruh halika pakai pen, tidak bisa dipakai operasi pakai illa baginda Rasulullah. Begitu hebatnya Rasulullah. Supaya kita bisa mengambil pelajaran ini, sabar seperti baginda Rasul, tawaduk seperti baginda Rasul, fitnah seperti baginda Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi.